pemirsa, sumber daya manusia adalah faktor utama pembangunan di berbagai bidang di dunia ini. Terutama kami di Papua, sumber daya manusia terbatas, sumber daya alam melimpah, menyebabkan menjadi faktor utama di Papua adalah sumber daya manusia. Melihat dari masalah sumber daya manusia ini, pemerintah mengupayakan membangun berbagai perguruan tinggi di Jayapura untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dari sisi lain, pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas asrama dari berbagai kabupaten. Mereka membangun di kota studi Jayapura. Namun saat ini yang ada di asrama, mereka mengalami faktor utama adalah faktor makanan. Faktor papan sudah tersedia, sadang sudah tersedia, pangan yang menjadi masalah. Kami mendapat informasi banyak dari keluhan-keluhan anak-anak asrama, dan kami akan melihat secara langsung di asrama-asrama kondisi mereka seperti apa. Kita bisa mengikuti bersama. Kami mau ingin mendata semua asrama-asrama yang ada di kota studi Jayapura ini, dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang belum terpenuhi di mana. Kami Yayasan Aiwa Papua mau melakukan terobosan-terobosan, terutama mengupayakan bagaimana untuk mereka makan minum. Dan kami akan melakukan pendataan, kemudian prosesnya bagaimana kami mengupayakan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan-bantuan untuk menyediakan makanan dan minuman. Karena yang mereka-mereka yang masuk di asrama ini, anak-anak Papua yang orang tuanya pendapatan rendah. Kalau mereka yang punya pendapatan baik, itu kuliahnya semua keluar. Jadi nanti ke depan kalau mereka yang orang tuanya pendapatan rendah, kemudian dalam sisi pembangunan, mereka ini akan disisihkan terus. Karena itu kita juga membantu mereka, mereka harus kuliah semua sama-sama, dan mereka akan membangun di daerah-daerah masing-masing. Selamat siang, sekarang saya berada di asrama Polikara yang keberadaannya di Joka. Kondisi anak-anak yang ada di sini seperti apa? Mari kita lihat bersama. Banyak orang yang tinggal di asrama ini, tetapi selagi soal makanan mereka masih di luar dan melahirkan di tinggal di sini. Oh ya, di sini berapa orang jumlahnya? Jumlahnya yang saat ini 250 orang. 250 orang. Ya. Baik. Terus apa? Adik ketua asrama ya? Iya, benar. Nah, nama siapa? Nama Medison Wenda. Medison Wenda. Saya Ben Kopo ya. Saya berada di asrama Kabupaten Asmat, dan bagaimana kita lihat kondisi anak-anak asrama yang ada. Mana?
bersama. Bisa sendiri dan sebekam. Apakah itu beras sendiri atau ada bantuan? Biasanya beras sendiri. Sendiri ya, iya. Oh, bisa dihabis. Oh, iya. Ya, ya bisa telepon, terus mereka bisa bantu. Iya. Ya, puji Tuhan. Kalian di sini agak lumayan bagus daripada teman-teman yang lain. Yang lain mereka cari sendiri-sendiri. Terus adik-adik di sini ketika kalau kurang sendiri ada yang cari uang gitu. Ya, selesai seperti apa? Pembersihan jalan. Itu mau makan ya? Selamat siang.
sekali ya. Di sini berapa orang? 28 orang ya. Yang lain masih kuliah ya? Iya. Baik. Ya, jadi saya ada di asrama putri di Panambulan. Ini mereka dan unik-unik mereka yang ada di sini, masalah makan minum seperti apa. Ya, saya tanya fokus pada makanan di sini seperti apa yang adik-adik rasakan di kondisi asrama. Silakan. Ada yang mau bicara? Di sini memang asrama ini buka tahun 2012. Tapi tidak pernah bantu sampai sekarang. Jadi kita minum makan di sini agak dekat, tapi ini masak-makan. Kalau tiada, kita tidak pernah makan. Dan juga cara makan masuk-masuk. Jadi tema-tema lain memang banyak ada di sini, tapi mereka semua keluar karena tidak ada makanan. Lanjut, tak pernah air lagi, tidak ada. Air itu dulu memang bangun selama ini, mama sudah bawa dari gunung atas, tapi gunung di atas tidak bisa lagi. Jadi sekarang tidak pernah lagi sampai sekarang, kita tunggu air hujan saja. Jadi di sini minumnya dari air hujan ya? Ya. Air hujan, terus makanan beli sendiri ya? Beli sendiri, masak sendiri ya? Masak sendiri-sendiri atau gabung? Gabung. Oh, gabung kamu? Oh ya, kurunan begitu ya? Luar biasa. Yang kami mendapat informasi dari setiap keluhan-keluhan anak-anak asrama adalah karena kekurangan makan dan minum menyebabkan mereka kurang belajar, prestasi mereka menurun. Dan setiap hari mereka hanya kuliah, kemudian balik. Mereka pikir bagaimana mereka mempertahankan hidup mereka dengan cara mereka mencari uang dengan berbagai cara. Ada yang mereka pencuri, dapat tangkap, masuk di sel. Ada yang sakit, pulang ke kampung, dia tidak balik-balik karena kekurangan makanan. Itu yang kami lihat. Semua data asrama ini kami menghimpun, kemudian kami mengarahkan kepada pemerintah Provinsi Papua bagaimana selama ini beras Raskin yang kirim ke daerah-daerah ini, bagaimana mendistribusikan juga kepada di setiap asrama yang ada di sini terpenuhi dulu, baru kirim ke daerah-daerah. Karena orang tua yang ada di kampung-kampung itu, mereka bisa cari makan sendiri. Sementara anak-anak mereka yang ada di kota Jayapura ini, masalah makan susah. Karena itu diharapkan kepada pemerintah untuk mengupayakan membantu mereka di asrama-asrama itu beras setiap bulan masuk berapa sak. Ini yang penting. Seketika kami kunjungi di setiap asrama yang ada di Kota Raya, Abepura, Panambulan, dan Waena, jumlahnya 33 asrama putra dan putri. Ternyata memang benar, mereka kekurangan makanan menyebabkan mereka ada yang menyatakan selama 3 hari belum bisa makan. Terus mereka mengupayakan berbagai cara mereka untuk mencari makanan. Dan mereka sebenarnya tujuan utama adalah mereka harus kuliah, harus belajar. Tapi ternyata mereka tidak belajar karena hanya masalah mereka tidak makan. Sehingga selama ini mereka fokus mengupayakan bagaimana bertahan hidup daripada harapan-harapan yang orang tua kirim untuk kuliah, dan mereka belajarnya kurang. Nilai mereka rata-rata rendah. Hanya penyebabnya adalah mereka kurang ketersediaan pangan di setiap asrama. Ya, harapan kami ke depan dengan upaya kami melakukan pendataan ini, dan diharapkan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Papua, bisa membantu mereka setiap bulan beras berapa sak setiap asrama terpenuhi, supaya mereka itu bisa bertahan kuliah di sini dan mereka kembali mereka akan membangun di daerah mereka masing-masing. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk pemerintah harus berpikir berhubungan dengan beras-beras yang masuk, hubungan beras Raskin yang ada di Dolok ini, supaya kami harapkan kepada pemerintah memberikan bantuan hanya khusus untuk
makanan ini setiap asrama-asrama itu sangat diharapkan. Nina Ruth.